Azizah Salsa baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-20 pada 6 Oktober lalu. Meski sudah lewat beberapa hari, tapi serangkaian perayaan bertambahnya usia istri Pratama Arhan ini terus berlanjut. Terbaru, Azizah Salsa menggelar birthday party super meriah di Ballroom Hotel Jakarta. Mengusung konsep pesta kostum, para tamu tampil stunning mengenakan busana karakter. Azizah Salsa sendiri menggunakan outfit karakter favoritnya, Woody dari film kartun Toy Story. Sementara itu, deretan tamu yang hadir di pesta ulang tahun selebgram cantik ini turut jadi sorotan. Pasalnya, sebagian besar merupakan artis terkenal hingga sesama selebgram tanah air. Bahkan, Putri Andre Rosiade ini turut menghadirkan bintang tamu The Freedom Band, alias band artis beranggotakan Raffi Ahmad, Andre Taulani, Dikta, hingga Desta dan Surya Insomnia. Sontak saja, kehadiran Raffi Ahmad CS ini membuat suasana pesta kian meriah dan spektakuler. Karena ini kan band dadakan yang dibuat pada waktu manggung kemarin pesta pora. Kamu kenapa mau mengundang kita sini? Lucu. Wah, sama. Adapun sederet selebritis lain yang tampak hadir, di antaranya Rachel Fenya, Erika Karlina, hingga top model Indonesia Sarah Tumiwa. Namun sayang, di tengah kemeriahan tersebut, sang suami Pratama Arhan justru berhalangan hadir. Pesepak bola muda itu pun hanya bisa memberi ucapan lewat video. Saya tidak bisa hadir. Sementara itu, momen birthday party Azizah Salsa turut mengundang reaksi warganet. Mereka takjub lantaran birthday party Putri Andre Rosiade itu begitu spektakuler bak pesta pora. Gimana menurutmu Sobat Brilio? Tulis di kolom komentar.